Sebanyak 150 karung beras ukuran 5 kg diseluruhkan awak media yang tergabung dalam PWI Bangka Selatan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Ketua PWI Bangka Selatan, Dedi Irawan, mengatakan beras ini merupakan bantuan dari PWI Provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat Tembuali yang membutuhkan. Adapun sasaran distribusi beras ini yakni 4 pesantren dengan masing-masing mendapatkan 10 karung beras. Selain itu, untuk masyarakat duafa dan anak yatim disalurkan sebanyak 110 karung beras dengan masing-masing mendapatkan 5 kg atau 1 karung. Dedi menjelaskan penyaluran beras ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian awak media kepada masyarakat yang dalam kesusahan. Baik, kami PWI Bangka Selatan sudah 3 hari terakhir mendistribusikan 150 karung beras yang merupakan bantuan dari PWI Provinsi Babel. Beras ini sebanyak 150 kampil kami salurkan ke 4 pesantren di Tebuali dan sisanya ke masyarakat di Tebuali dan sekitarnya. Sasaran kita adalah kaum duafa, anak yatim, janda yang kurang mampu. Selain itu, Dedi mengatakan apa yang dilakukan oleh pelaku media diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat yang memiliki rezeki lebih untuk berbagi kepada masyarakat. Dari Tebuali, Bangka Selatan, Eko Septiantoro Hasyim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.